What's up, gue Arif, balik lagi di channel Arif King. Dan hari ini gue mau ngasih lihat teman-teman bagaimana asap dari oli samping Mavic 2T Low Smoke ya teman-teman ya, dengan setelan standar teman-teman. Oke, dan hasilnya kayak gini teman-teman. Gue salah dulu. Untuk hasilnya kurang lebih begitu men. Kalau dari kamera kayaknya nggak kelihatan ya, tapi itu sebenarnya ada tapi tipis banget teman-teman. Gak kelihatan ya, saking tipisnya teman-teman. Dan untuk suara mesin sih masih terbilang normal teman-teman. Gua geber dikit ya. Ini pada saat mesinnya dingin ya teman-teman. Udah jalan cuma nggak begitu jauh teman-teman. Baru sekitar 10 menitan kali. Ntar ketika udah panas gua videoin lagi ya teman-teman ya. Oke. Okay. Mavic 2T Low Smoke. Asap ketika mesinnya masih dingin banget. Kurang lebih begitu. Kelihatan nggak? Untuk asap ketika mesinnya dingin dengan setelan basah ini menurut gua udah sangat tipis ya teman-teman ya. Karena ini mesinnya dingin, baru banget nyala, terus knalpotnya aja masih basah. Ini termasuk sangat ya nggak terlalu tipis banget sebenarnya. Cuma ini udah sangat tipis teman-teman. Kalau sama ini Hi-Rez 2T Smokeless ya mirip-mirip lah. Kalau mesinnya dingin ya. Kalau pas panas gua belum lihat sebenarnya. Coba ntar kita lihat ya. Oke. Dan asapnya ketika mesin udah panas kurang lebih kayak gini ya men. Ntar gua selah dulu. Untuk asapnya kurang lebih begini men. Mavic 2T Low Smoke ya teman-teman ya. Ini asapnya sih menurut gua mas udah lumayan tipis ya teman-teman ya. Udah sesuai lah. Sesuai dengan labelnya Low Smoke. Lumayan tipis ya. Menurut gue sih ini masih ya udah tergolong tipis lah. Lebih tipis daripada GPA. Tapi sama ini Hi-Rez 2T Smokeless lebih tebalan ini sih. Dan ini masih tergolong sopan di jalan teman-teman. Jadi kalau pas lampu merah atau pas digeber masih begini, masih tipis lah. Masih sopan. Dan kita geber dikit ya. Untuk suara mesin sih masih tergolong normal ya, men ya. Kayak gitu, oke. Okay.